Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini malam, mohon maaf ya. Kenapa kita malam? Kita nunggu apa? Kapur dolomit nih. Kita kasih kapur dolomit karena hampir tiap hari, kadang sehari bisa dua kali hujan. Jadi kita kasih dolomit ya. Untuk usianya yang sudah di atas 6 bulan, penyiramannya juga mulai dikurangi. Ya. Jadi 2 hari sekali ini saya coba tes 2 hari sekali. Jadi 2 hari sekali. Terus ini setelah kita kapur dolomit, semua kita kapur dolomit nih. Nah, ini juga kita kasih kapur dolomit, semuanya kita kasih kapur dolomit. Dan yang agak kecil-kecil ini, posisi kecil-kecil ya usianya. Usianya sebetulnya bedanya ada yang 1 bulan 2 bulan aja, enggak terlalu jauh. Cuman karena penempatan yang kurangnya intensitas cahaya matahari juga sedikit menghambat pertumbuhannya ya. Ini ada 4 varian sini yang saya punya. Ada Ajwa, terus Deglet Nur, terus ada Mejol. Ini yang nomor 2 dari situ. Ini Mejol. Kemarin saya beli buahnya, harganya lumayan ya. Jadi saya beli 250 gram itu isinya cuman 12 ya. Mungkin memang size-nya agak besar-besar, ada di video sebelumnya ya. Jadi kita kasih kapur dolomit semuanya ya. Mungkin tadi siang hujan, jadi besok pagi akan kita siram. Oke, sebelum berangkat kerja kita akan siram dulu. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam sukses, sehat selalu.